kartu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya juga Riba, yang mana kita akan mewawancarai salah seorang guru MTS Kampung Baru Sentajo yang bernama Bung Cicin. Selamat siang, Bung Cicin. Selamat siang, Jufrizal Jiba. Bagaimana keadaan Anda sekarang ini dalam momentum Hari Raya Idul Fitri itu? Ayah sehat badan apa tidak? Alhamdulillah, keadaan badan sekarang masih sehat. Anda berjualan di kota itu, menjual apa? Ini sokong. Saya akan meminta suatu digital printing. Ya. Atau lebih dikenal yang namanya percetakan. Ya. Di mana kami itu menyediakan jasa untuk pembuatan spanduk, pembuatan baliho, pembuatan undangan pernikahan maupun hitanan sunatan, dan segala hal yang lain-lainnya yang bersangkutan dengan masalah cetak mencetak. Berapa harganya untuk mencetak berita gintik itu apa? Iya. Kalau untuk masalah harga, ya. Kami Neka Kreasi Digital Printing ini mempunyai motto desain suka-suka, harga keluarga. Jadi masalah harga itu bisa diperhitungkan. Kalau seandainya mencetak spanduk itu harga normal di Kabupaten Kota Sumini 1 meter itu harganya 30.000. Kalau masalah yang lain-lainnya itu bisa diperhitungkan atau dirundingkan. Apa namanya, berapa penghasilan Anda sehari? Ini baru mulai merintis, Jufrizal Jiba. Ya. Jadi untuk penghasilan belum bisa saya patokkan itu berapa per bulan atau per harinya, karena saya baru mulai gitu. Ya. Jadi belum diketahui penghasilan saya itu berapa. Berapa bulan menjadikan usaha ini? Seperti ini, Jufrizal Jiba. Ya. Saya merintis usaha saya ini sudah lama. Akan tetapi saya berjalannya tersebut, memulainya tersebut, sudah saya mulai melalui online di media sosial seperti Facebook, seperti Instagram, WA. Jadi selama ini orang yang mau memesan barang kepada saya itu melalui WA saja. Dan insya Allah sekarang saya sudah menyediakan tempat. Kalau seandainya ada orang memesan mau langsung ke tempat, jadi silakan hadir di Desa Kampung Baru Sentajo, lintas Teluk Kuantan Rengat, tepatnya di samping kantor kepala desa. Apa namanya, waktu Hari Raya Idul Fitri, siapa yang memesan baliho selamat Hari Raya Idul Fitri itu? Ada berbagai macam. Yang pertama itu ada sekolah SMA Negeri 1 Teluk Kuantan, ada sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Teluk Kuantan, Kuantan Sinini, dan ada juga Ketua Panwasam Sentajo Raya. Ya. Tahu? Tahu. Siapa orangnya? Ketua Panwasam Sentajo Raya? Namanya Randy Rinaldi, S.I.P. Dia juga memesan juga kepada saya, dan ada juga beberapa orang-orang dari partai politik yang tidak bisa saya sebutkan. Anda di mana mengajar sebagai guru tuh? Saya awalnya mengajar dulu di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Sumini, tempatnya di daerah kita, Kampung Baru Sentajo. Dan sekian lama saya mengajar di sana, saya diajak atau dipanggil ke sekolah SMA Negeri 1 Teluk Kuantan. Jadi saya sekarang mengajar itu ada dua sekolah, di Madrasah Tsanawiyah 1 di SMA Negeri 1 Teluk Kuantan. Apa namanya, berapa gaji Anda waktu mengajar tuh? Kalau masalah gaji, ya bisa dikatakan cukup lah, alhamdulillah. Akan tetapi tidak bisa saya sebutkan angka nominalnya berapa, karena itu agak sedikit sensitif lah masalah keuangan aja juga ya. Jadi kalau masalah gaji ya alhamdulillah cukup lah. Apa namanya, berapa usia sekarang dalam merintis percetakan digital printing tuh? Kalau usia saya juga sekarang 25 tahun. Ya. Saya berkecimpung di dalam dunia percetakan itu semenjak saya itu kuliah. Semenjak kuliah saya itu sudah mulai merintis atau mulai bergabung ke dalam dunia percetakan ini. Tepatnya sama dulu saya kerja di percetakan keluarga. Di mana? Ya, di Marpoyan, tepatnya di Marpoyan itu milik
Rico Osman, orang kita juga Sentajo. Iya. Tahu Rico Osman? Tahu, tahu. Ah iya. Saya pandai mendesain, pandai mencetak segala macam itu karena Rico Osman lah. Apa namanya kalau Anda kini udah punya pacar atau belum? Kalau pacar alhamdulillah sudah, Jo. Akan tetapi belum bisa menghalalkan karena ya terkait lah atau tergantung sesuatu lah gitu. Yeah. Insya Allah didoakan saja, mudah-mudahan usaha saya lancar, rezeki banyak, insya Allah. Cobalah dipromosikan bisnis Anda kepada dunia media sosial. Ya, seperti yang saya sampaikan dari di awal tadi. Yeah. Insya Allah kami Dekadasi Digital Printing. Yeah. Telah menyediakan tempat, tepatnya di Desa Kampung Baru Sentajo, Jalan Lintas Teluk Kuantan Rengat, tepatnya di samping kantor Kepala Desa Kampung Baru Sentajo. Kami menyediakan jasa atau menerima pencetakan spandu, baliho, undangan, pin, undangan pernikahan atau khitanan dan segala macam halnya yang bersangkutan dengan percetakan. Kalau seandainya ingin mencetak atau membuat spanduk, datang saja langsung ke tempat kami. Dengan nomor HP? Dengan nomor HP 0853-6357-6279. Sekian. Atas nama Neka Rizky. Sekian ya. Berbincang-bincang saya pada sore hari ini. Terutama kepada Neka Rizky ya, yang merintis usaha sendiri sejak tahun 2000.